Kapolda Sulawesi Barat Brigjen Pol Baharudin Jafar dengan didampingi Kapolres Mamasa AKBP Arianto berkesempatan langsung menemui janda Indobani Taksik di rumahnya di Dusun Palenta, Desa Orobua, Kecamatan Sesena Padang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Janda Perbani Taksik kelahiran tahun 1966 bekerja sebagai buruh harian adalah warga yang memperoleh bantuan dari Polres Mamasa sebelum diperbaiki oleh pihak Polres. Kondisi awal rumah yang bersangkutan hampir ambruk dan dalam kesehariannya Perbani Taksik hidup sebatang diri. Dalam kunjungannya, Kapolda Sulawesi Barat mengatakan bahwa ini merupakan wujud perhatian keluarga, kepedulian kita Polri agar masyarakat merasa kita sama-sama walaupun dalam keadaan susah menderita kurang mampu. Ungkapan terima kasih dari salah satu keluarga Indo Taksik atas nama keluarga sangat bersyukur atas program yang dicanangkan oleh Polres Mamasa. Setelah mengunjungi rumah janda Indobani, rombongan melanjutkan kegiatan sosial anjang sana ke tempat lainnya. Demikian dilaporkan dari Polsek Mamasa, Sulawesi Barat. Salam Tribata.